dia punya Z score adalah positif. Kita tahu sini negatif, sini positif. Okey, jadi 0.76 tu berada kat sini guys. 0.76. Dia nak adalah lebih kecil. Lebih kecil nilai kan? So lebih kecil kat sini. Nilai yang paling rendah ataupun dipanggil lower adalah negatif 5. Nilai paling tinggi adalah positif 5. Tapi kat sini dia nak hanya sampai ke 0.76 sahaja. Jadi ini sebagai upper kita. Lower upper. Okay, kita nak gunakan calculator eh. So cara dia seperti ini guys. So korang tekan menu. Okay, korang nak ambil nombor 7 tu. Nombor 7 dan korang ambil nombor 2. CD kan? Okay, lower. Lower dia berapa di? Lower dia adalah 5, negatif 5, upper dia 0.76. So dia punya lower dia adalah negatif 5 sama dengan upper dia 0.76. Okay, korang dapat probability dia ataupun area dia adalah 0.7763. 0.7 gundakan 4 lah.